Pernah nggak ngalamin kejadian yang serupa? Ketika rambut yang udah ditata dengan super keren, entah kenapa nggak bertahan lama, terus akhirnya jatuh di tengah-tengah hari. Halo, nama saya Kidung. Selamat datang di That Hair Guy, where we will talk a lot about hair stuffs. Hari ini kita akan bahas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam menata rambut. Sebenarnya ketika kita menata rambut, ada beberapa bagian sangat penting yang harus diperhatikan supaya rambutnya tahan lama. Yang pertama adalah teknik mengeringkan rambut. Sebenarnya menurut gua itu 50% pekerjaan lu terjadi ketika lu mengeringkan rambut. Gua sudah pernah bikin satu video khusus ngebahas itu doang, ada di atas. Silahkan ditonton dulu sebelum lanjut ke video ini. Cepet-cepet tonton dulu. Seperti yang sudah gua bilang, mengeringkan rambut dengan hair dryer itu perannya 50% dari seluruh proses penataan rambut. Sekarang kita akan bahas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di 50% sisanya ketika kita menata rambutnya. Nomor 1, rambut lo kepanjangan. Sangat simple. Ketika rambut lo semakin panjang, tentu saja rambutnya akan jadi semakin berat. Hal itu bikin rambut lo nggak bisa berada di posisi yang lo inginkan dengan lebih lama karena berat dan pada akhirnya akan kembali ke posisi semulanya. Ini paling bisa diatasi dengan tentu saja potong rambut, atau ya jangan tata rambut tuh untuk have like crazy volume kayak gitu, ditaruh aja. Nomor 2, karena cara pakai produk lo salah. So here's the craziest tip I can give you. Ketika nanti kalian mau mengaplikasikan styling produk, pastikan mulai dari belakang rambut. Kenapa? Karena ketika kita ambil produknya, terus kita ratakan di tangan, saat itu juga di tangan kita itu lagi banyak banget produk. Kalau kita langsung ke bagian depan akan overload sama produk dan malah bikin bagian itu jadi berat. Sehingga bagian depan ini nggak akan bisa menahan volume ataupun posisi yang kita inginkan karena jadi terlalu berat, malah akan kempes dan jatuh. Oleh karena itu, mulai dari belakang di mana bagian rambut yang paling banyak sebenarnya. Ketiga, karena lo pakai produknya tidak per layer. Konsepnya sama kayak yang sebelumnya, ketika kita pakai terlalu banyak produk, rambutnya malah jadi akan berat dan malah jatuh. Kita nggak akan bisa dapat finish yang voluminous gitu ketika overload produknya. Dan jauh lebih mudah untuk menambahkan produk ketimbang ngurangin produk yang udah ada di rambut lo. Yang bisa dilakukan adalah mencuci rambut lo lagi kan, dan itu makan waktu. Jadi take your time, ambil sedikit, ratakan di tangan, aplikasikan dari belakang. Kalau memang masih kurang, ambil lagi sedikit, ratakan di tangan, kemudian aplikasikan ke bagian yang belum ada produknya. Begitu seterusnya. Keempat adalah lo terlalu sering megang rambut lo. Gua ngerti melakukan ini tuh rasanya sangat menyenangkan, apalagi ketika kita ngaca dan melihat rambut kita pos agak jelek dikit langsung kayak ini kayak harus dibenerin. Well, yang terjadi ketika kita melakukan itu adalah you are actually breaking out the product, apalagi ketika rambutnya benar-benar baru selesai ditata. Karena hampir semua styling produk kecuali pomade itu tuh butuh waktu untuk sit in di rambut lo. Terkait dengan perbedaan hair styling produk, gue sudah pernah bikin video khusus tentang itu juga ada di atas. Jadi buat kalian yang masih kebingungan antara bedanya wax, bedanya pomade, clay, harusnya itu bisa terjawab dari video yang ada di atas. Jadi silahkan ditonton dulu ya. Yang berikutnya, lo nggak pakai hairspray. Well, ini sih optional sebenarnya, dan gue pribadi tidak terlalu sering pakai hairspray. But anyway, menggunakan hairspray akan kasih lo another level of hold dan bikin rambut lo terkunci, nggak bergerak sama sekali. Tapi nggak boleh lo pegang. Karena ketika lo pegang-pegang rambut lo dan lo kayak, you know, doing this, you're actually breaking out the hairspray. Dan rambut lo yang udah kaku malah jadi pecah dan hilang tuh holdnya, bahkan beberapa bisa jadi flaky. So, kapan waktu yang paling pas pakai hairspray? Menurut gue adalah ketika lo harus photoshoot dan rambut lo nggak boleh bergerak sama sekali, atau ketika lo mau kondangan dan lo mau rambut lo juga tidak bergerak sama sekali. So, anything ketika rambut lo nggak mau bergerak sama sekali, lo boleh pakai hairspray. Bonus tip, apa yang bisa kita lakukan ketika di tengah hari rambut kita mulai berantakan? Kalau lo pakai pomade sih nggak masalah ya, karena tinggal lo sisir ulang. Jadi masalah adalah ketika lo pakai kayak matte product gitu. Yang biasanya gue lakukan adalah gue bawa hair product itu di tas gue. Jadi gue bisa ke kamar mandi untuk tambahin sedikit lagi produknya supaya holdnya balik. Tapi hati-hati dalam proses penggunaannya, karena kita sudah pakai produknya lumayan kan amountnya di pagi hari. Kalau kita pakai terlalu banyak malah jadi overload dan malah kan bikin rambutnya jadi berat. So there you go.
to recap, yang pertama, rambut lo kepanjangan, jadi silakan dipotong supaya lo bisa dapat volume yang lo inginkan. Yang kedua, lo pakai produknya salah. Harusnya lo pakai dari belakang baru ke depan. Yang ketiga, lo harus pakai produknya per layer ya. Yang keempat, kurangin pegang rambut, men. Yang kelima, dan ini optional, silakan pakai hairspray. Bonus tip, selalu bawa produk yang lagi lo pakai di tas lo. So, there you go. Thank you so much for watching, for liking, for commenting. And if you haven't subscribe dan kalian mau subscribe setelah ini, thank you banget. Tombolnya ada di bawah, silakan di subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan notification bell-nya supaya kalian bisa tahu kapan video baru gue naik, yang harusnya sih ada di hari Kamis. Komen dong kalau ada tips yang biasa kalian lakukan yang bikin rambut kalian tertata dengan awet. Or just simply DM me on my Instagram, nanti bisa gue add to my story atau bisa gue share di Instagram story gue. Speaking of Instagram, you guys know the drill, follow Instagram gue, tolong disebarin juga channel dan Instagram gue, tolong disebarluaskan. Siapa tahu bisa membantu teman-teman lain di luar sana yang butuh bantuan perkara tentang rambut. I think that's it. Other than that, till next time guys, bye.